بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul wudu. Al wudu dari kata al wada'ah, bermakna al husn wan nadhafah. Bermakna al husn wan nadhafah. Bermakna keindahan atau kecantikan dan kebersihan. Dari kata wadu'ah, wada'atan. Ya, secara istilah wudu ini, kalau wudu di dhamma wawunya, itu bermakna perbuatan, perbuatannya berwudu. Kalau di fathah wawunya dibaca al-wadu, wawunya di fathah, itu artinya air yang dipakai berwudu. Air yang dipakai apa? Yang dipakai berwudu. Ini perhatikannya, beda harokat, beda apa? Beda maknanya. Kalau wawunya di dhamma, apa artinya? Perbuatan berwudu. Kalau di fathah wawunya, ini maksudnya adalah apa? Air yang dipakai berwudu. Sama dengan tahara, kalimat at-tuhur, kalau tuhur perbuatan bersuci. Kalau at-tuhur, air yang dipakai bersuci. Iya. Dan al-wudu secara istilah, ya tentunya setiap madhab ada definisi masing-masing. Ya, mungkin saya sebutkan di sini Imam definisi di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Mereka katakan bahwa wudu adalah istimalul ma' ala a'dha'in makhsusah muftatahan bin niyah. Wudu adalah menggunakan air terhadap anggota-anggota tubuh tertentu, dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Di dalam bab wudu ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, yajibu ala kulli mukallafin an yusammiya idza dzakar wa yatamatmada wa yastanshiqa thumma yaghsila jami'a wajhihi thumma yadayhi ma'a mirfaqaihi ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. في dalam uraian beliau ini ada beberapa pembahasan yang kita terangkan di sini. Kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan rukun dan kewajiban wudu. Berkaitan dengan rukun dan apa namanya, kewajiban wudu. Ini bagi siapa yang berpendapat ada kewajiban di dalam wudu. Ada kewajiban di dalam wudu. Ya, dan sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu syarat-syarat wudu itu. Para ahli fikih menyebutkan ada 8 syarat dari wudu. Ya, perbedaan antara syarat dan rukun ini penting juga untuk diketahui. Jadi di sini ada 4 istilah. Mungkin akan berulang bersama kita. Ya. Istilah yang pertama kata syarat. Istilah yang kedua kata rukun. Istilah yang ketiga kata wajib. Dan istilah yang keempat kata sunnah. Ya. Yang 4 istilah. Kalau syarat, dia adalah hal yang dibangun di atasnya apa, syahnya ibadah. Ya, kalau di bahasa usul fikih tentunya ada pembahasannya. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Ya. Syarat. Syarat salat adalah apa? Berwudu misalnya. Salat tidak akan syah tanpa apa? Tanpa berwudu. Itu syarat namanya. Kalau rukun, dia juga sama dengan syarat. Ya, salat tidak syah tanpanya. Tapi perbedaannya,
Kalau syarat di luar dari sesuatu. Kalau rukun di dalam sesuatu itu. Di dalam sesuatu itu. Jelas ya? Misalnya, saya beri contoh sholat lagi. Syarat sholat berwudu. Wudu bagian dari kegiatan sholat? Jawabannya bukan. Dia sebelum apa? Sebelum sholat. Berarti dia di luar sesuatu itu. Di luar sholat. Itu disebut syarat. Tapi kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, awal kali seorang memulai sholatnya, dia disebut apa? Disebut rukun. Sebab dia dari dat sholat itu sendiri. Dalam sesuatu itu. Itu rukun. Ini kapan ditinggalkan batal ibadahnya? Syarat dan apa? Dan rukun itu. Kalau wajib, dia adalah suatu hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah. Iya. Kapan ditinggalkan? Karena lupa dan karena tidak sengaja, ya tidak berdosa. Tapi kapan dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Kalau sunnah, ya sunnah, ya istilah yang keempat adalah istilah sunnah. Sunnah adalah hal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, ini mungkin empat istilah ini dipakai di bab sholat. Tapi di bab wudu, penggunaan empat istilah ini tentunya ya ada pandangan di kalangan para ulama. Ya, ada yang menggunakan rukun dan wajib di dalam bab wudu, ada yang hanya menggunakan tiga istilah saja. Hanya menggunakan syarat, rukun dan sunnah. Ya, sebab mereka dalam bab wudu tidak masukkan kewajiban. Dimasukkan kadang rukun dan kewajiban itu dibahasakan dengan furud. Furudul wudu. Ya. Jadi ini kaidah di dalam membahas masalah wudu supaya jangan keliru memahami uraian para ulama ahli fikih di dalam pembahasan ini. Apa yang saya terangkan tadi kalau dipahami insyaallah taala itu akan memudahkan untuk membaca buku-buku fikih. Baik, di sini saya akan terangkan syarat-syarat wudu. Syarat yang pertama adalah keislaman. Syarat yang kedua, dia harus orang yang waras. Ya. Berakal. Syarat yang ketiga, at-tamyiz. Dan syarat yang keempat adalah niat, dia punya niat. Ini semuanya dalil-dalilnya jelas ya. Ya, keislaman itu syarat sahnya sebuah ibadah, dimaklumi. Demikian pula akal, sebab orang yang gila, ya, itu tidak dikenakan padanya kewajiban. Demikian pula tamyiz, ya, harus tamyiz. Karena itu pena diangkat dari tiga orang, diantaranya anil majnun, hatta yafiq, ya, dari orang yang gila sampai dia sadar, wa anis sabi hatta yabluk, dan dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian syarat yang keempat adalah dengan niat. Ya, harus ada niat di dalam ibadah. Tanpa niat tidak syahudu itu. Karena itu tidak syahudunya orang kafir. Ya. Karena tidak ada keislaman. Tidak syahudunya orang yang gila karena tidak ada apa? Hah? Tidak ada akalnya, tidak waras. Tidak syah wudunya anak kecil karena belum tamyiz. Kecil yang belum mumayyiz maksudnya. Kemudian tidak syahudunya orang yang tidak meniatkan wudu. Ada orang yang dia basah anggota wudunya, dia hanya ingin menyucikan dirinya saja, bukan untuk berwudu. Dan di sini sering muncul pertanyaan, ya, saya berwudu niatnya untuk apa? Membaca Al-Quran. Begitu hadir waktu sholat, apakah boleh wudu saya ini saya pakai untuk sholat? Ya, ini letak silam mendapat di kalangan para ulama. Ya, insyaallah ta'ala syah dia pakai untuk sholat, tapi paling afdalnya seorang itu memperhatikan niatnya. Ini saya berikan kunci-kuncinya supaya seorang itu mudah dalam melakukan ibadah, jangan sampai syaitan memberikan was-was kepadanya. Jadi kalau dia berniat wudu, dia niat umum saja, bahwa dengan wudu ini dia mengangkat hadas darinya, maka ini bisa dia pakai untuk semua ibadah. Demikian pula ketika dia sholat, kadang seorang lupa dia ke masjid waktu duhur, dia tidak hadirkan, dia niat untuk sholat apa sekarang, maka dia hadirkan saja di dalam dirinya. Tiap kali dia keluar ke masjid, dia niatkan untuk sholat. Untuk apa sholat terkait dengan sholat di waktu itu, ya demikian niatnya. Walaupun dia tidak tayin, tidak hadirkan niatnya, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Nah, ini jalan-jalan yang kaidah-kaidah yang dibangun dengannya amalan
insyaallah akan memudahkan seseorang itu untuk melakukan ibadah. Sebab setiap amalan semuanya dengan niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, baik. Sebelum saya baca ucapan Imam Syaukani, saya lanjutkan dulu. Jadi syarat yang keempat tadi niat. Syarat yang kelima, ya, disyaratkan wudu itu dengan air yang tahur, air yang suci, bukan air yang najis sebagaimana yang telah lalu. Kemudian disyaratkan juga syarat yang keenam, dia berwudu dengan air yang mubah, air yang boleh digunakan, ya, bukan air yang haram dia gunakan. Apakah air yang dia curi atau air yang dia dapat dengan apa? Dengan cara yang tidak syar'i. Ya. Dengan cara yang tidak syar'i. Nah. Ya, sebenarnya setiap poin kadang ada apa namanya? Perbedaan pendapat, tapi saya berikan kaidah saya, ya. Kadang saya tidak terangkan, saya ingin meringkas saja supaya kita tanamkan ini sebagai kaidah. Baik, yang ketujuh, ya. Kalau dia berhadas, maka harus didahului. Kalau dia setelah membuang hajat, maka harus didahului wudunya tersebut, ya, dengan istinja atau istijmar yang sudah berlalu penjelasannya. Kemudian syarat yang kedelapan, dia menghilangkan segala perkara yang menghambat sampainya air ke kulit. Ya, dia menghilangkan segala perkara yang menghambat air sampai ke kulit. Nah, jadi apa yang ada di kulitnya, dari tanahkah atau dari minyak atau dari lilin atau yang semisal dengan itu, dari hal yang menghambat air masuk ke kulit, itu dihilangkan sebelumnya. Ya, khususnya di sini terkait pada anggota-anggota wudu yang merupakan rukun wudu. Ya, itu wajib dihilangkan, sebab kalau dia tidak mengenai rukun wudunya, maka batal wudunya. Iya. Batal wudunya. Kemudian yang berikutnya di sini yang perlu saya terangkan tentang arkanul wudu atau furudul wudu. Iya. Arkan atau furud al wudu. Nah. Penyebutan tentang arkan dan furudul wudu ini disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat Al-Qur'an. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah. Ya. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, dipanggil orang-orang yang beriman. Karena tadi di saya ingatkan thaharah itu ada dua macam. Sebab diingatkan di sini cara berwudu dari taharah badan, kaitannya kembali kepada keimanan, hal yang berkaitan dengan taharah hati. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Kalau kalian berdiri untuk salat. Idza qumtum ila shalah maksudnya idza aradtumul qiyama ila shalah. Kalau kalian ingin berdiri untuk salat. Sama ketika orang mau membaca Al-Qur'an, idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ini ketiga akan membaca. Iya, walaupun tidak disebut dalam ayat, tapi takdirnya dimaklumi. Apabila kalian ingin berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Iya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah berapa? Cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Baik, ini berapa perkara disebutkan? Empat anggota wudu disebutkan. Kalau begitu ada berapa rukun di dalamnya? Hah? Ya. Para ulama kebanyakan yang menyebutkan ada enam rukun dari ayat. Ada enam rukun dari rukun wudu. Rukun yang pertama mencuci wajah. Rukun yang pertama adalah mencuci wajah. Ya, wajah itu batasannya dari untuk tingginya dari dagu sampai ke ubun-ubun. Ya, sampai ke ubun-ubunnya. Untuk ukuran
orang atau ukuran kebanyakan orang. Ya. Ukuran kebanyakan orang. Ini mungkin bahasa lebih tepat daripada saya katakan untuk ukuran normal. Ya. Ukuran kebanyakan orang. Sebab kebanyakan orang di balum ya, ada sebagian orang ubun-ubunnya dia sampai ke tengah dahi. Ya. Ada yang ubun-ubunnya terlalu tinggi ke atas sampai ke pertengahan kepala. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya, ubun-ubun sampai hal yang kebanyakan orang. Ya, itu yang dimaksud dengan ubun-ubun. Dan apa yang berada di dua gunung di kanan dan kirinya, itu juga masuk di dalamnya. Masuk dalam wajah. Ini untuk ukuran tinggi. Ukuran lebarnya dari cuping kanan ke cuping kiri. Ya, cuping ini adalah apa namanya? Tonjolan kecil ini sebelum ke telinga, di akhir dari wajah. Nah, itu ukuran wajah. Ukuran wajah. Jadi mencuci wajah. Sebagian para ulama ada yang memasukkan hidung dan mulut terhitung dari wajah. Terhitung dari wajah. Karena itu mereka memasukkan di dalamnya berkumur-kumur dan menghirup air termasuk rukun. Dari rukun wudu. Ini pendapat sebagian para ulama dan bukan hal yang disepakati. Ya. Walaupun pendapat ini ya adalah hal yang kurang kuat dari sisi bahasa, sebab wajah yang dimaksudkan dari sisi bahasa ma tuhsalu bihi almuwajahah, apa yang dengannya didapatkan muwajahah, ya seorang dilihat atau nampak di depannya. Jadi yang nampak itu hanya apa yang di depan saja, apa yang ada di dalamnya itu tidak disebut wajah, ya disebut tidak disebut wajah. Karena itulah menghirup air dan mulut dan hidung itu yang benarnya tidak terhitung dari wajah. Tidak terhitung dari apa? Dari wajah. Itu yang benar ya. Ya. Jelas? Walaupun demikian, saya kembali mengingatkan, ya jangan dia tinggalkan kumur-kumur dan menghirup air, sebab sebagian ahli fikih ya juga mereka ada yang menghitung kumur-kumur dan menghirup air ini bagian dari wajah. Jadi kesimpulannya rukun yang pertama dalam mencuci apa? Mencuci wajah. Rukun yang kedua mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ya, tangannya bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan itu sampai ke mana? Sampai ke pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan ke siku itu yang disebut apa? Disebut tangan. Walaupun sebenarnya semuanya disebut tangan, tapi tangan yang dimaksudkan di sini istilah dari pergelangan tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya, apakah siku termasuk dari tangan ini atau batasannya ke siku saja? Ya. Ya, kalau dikatakan batasannya ke siku, berarti siku tidak termasuk. Jelas ya? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam memahami kata ilah, ilal marafiq. Sebab ilah di dalam bahasa Arab kadang bermakna lil ghayah, tujuan terakhir. Jadi kalau tujuan terakhir dia bukan masuk dari sesuatu itu. Dia adalah akhirnya. Jelas ya? Dan ada ilah bermakna ma'ah, bersama. Kalau bersama berarti dia termasuk darinya. Karena ilah punya dua makna. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dia menjadi hukum dalam hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berwudu ya, mencuci kedua tangannya, disebutkan hatta asyra'a ilal abad, sampai beliau mulai masuk mencuci apa? Lengannya. Dan beliau mencuci kedua kakinya hatta asyra'a ila as-saq, sampai beliau mulai masuk ke betisnya. Jadi menunjukkan bahwa siku dan mata kaki itu masuk di dalamnya. Siku terhitung di tangan, mata kaki terhitung di mana? Di kaki. Jelas ya? Jadi ini rukun yang kedua, mencuci kedua tangan. Rukun yang ketiga, mengusap kepala. Mengusap kepala. Dan ingat kalau dibahas kepala, kedua telinga terhitung dari apa? Dari kepala. Sebab Nabi SAW bersabda, al-udunani minar ra'af. Ya, akan disebut nanti oleh Imam Syaukani. Kedua telinga bagian dari kepala. Dan ini hadith insyaAllah sahih dari seluruh jalan-jalannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Jadi mengusap kepala. Iya. Mengusap kepala. Iya. Mengusap kepala. Dimaklumi kata mengusap itu tidak mengharuskan seluruhnya kena kata mengusap. Iya.
Karena itu para ulama di dalam mengusap kepala ini, mereka ada beberapa pandangan. Ya, banyak pendapat. Cuman mungkin saya globalkan. Ada yang mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh kepala, dari mengatakan boleh mengusap sebagiannya. Ya, boleh mengusap sebagiannya. Mengatakan sebagiannya berbeda pendapat, berapa kadar sebagian ini. Ada yang mengatakan setengahnya, seperempatnya, ada yang mengatakan 3 jari, ada yang mengatakan 3 lembar rambut cukup, dan seterusnya dari pendapat-pendapat. Ya. Tapi kita kembali kepada kata mengusap. Mengusap itu dalam bahasa Arab tidak harus kena semua. Ya. Al-masah la yattadi al-isti'ab. Ya, mengusap itu tidak mengharuskan isti'ab, semuanya kena. Ini buku misalnya. Ya. Saya letakkan tangan saya dari pertengahan buku. Saya gerakkan ke atas. Saya bertanya, saya sudah mengusap buku atau tidak? Sudah mengusap. Semua buku kena? Tidak. Jelas ya? Jadi mengusap itu tidak harus semuanya kena. Ya, ini dari asal kata mengusap. Ya, bagi para ulama, jadi kalau dilihat dari asal kata ini, sebagian kepala diusap pun itu sudah syah. Ya, tapi kalau dilihat dari hadis dan praktek Rasulullah, beliau memulai ketika mengusap kepala, beliau memulai dari depan, terus mundur ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Jelas ya? Nah, ini yang dipegang oleh Imam Ahmad dan selainnya, sehingga beliau mewajibkan mengusap seluruh kepala. Ya. Dan ya, tidak diragukan kalau seorang mengusap seluruh kepalanya, ini lebih berhati-hati dan dia lebih sesuai dan lebih tepat di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi rukun yang ketiga mengusap apa? Mengusap kepala. Rukun yang keempat mencuci kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, mencuci kaki. Mata kaki juga masuk dalam. Ini sama tadi ya, perbedaan pendapatnya dengan siku. Nah, mencuci kaki. Jadi kaki yang dimaksud sampai ke mana? Ke mata kakinya. Ya, rukun yang ke berapa? Yang kelima adalah tartib. Dia harus berurut. Harus berurut. Ya. Ini ditunjukkan juga oleh ayat. Sebab ayat ini pertama disebutkan mencuci kepala. Mencuci apa? Mencuci wajah. Setelah itu disebutkan mencuci tangan. Setelah itu disebutkan apa? Mengusap kepala. Setelah itu disebutkan apa? Mencuci kaki. Jadi mencuci, kemudian mencuci, kemudian mengusap, kemudian mencuci. Ya. 3 mencuci, 1 apa? 1 mengusap. 2 mencuci diselingi dengan apa? Mengusap. Harusnya dari sisi keindahan bahasa, ya. Dari sisi keindahan bahasa, sebut dulu semua yang mencuci, baru apa? Mengusap. Tapi kenapa tidak bertartib begitu? Karena memang ini urutan, tidak bisa berubah. Makanya harus tetap paten seperti itu. Jelas ya? Ya. Dimasukkan mencuci, apa? Dimasukkan mengusap antara 2 mencuci, ini menunjukkan bahwa ini adalah urutan, tidak bisa berubah. Urutan yang bisa berubah. Karena itu tartib hukumnya adalah apa? Rukun dari rukun wudu. Jelas sampai sini? Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa tartib bukan rukun. Mereka berdalilkan dengan sebagian hadis yang mana Nabi mendahulukan sebagian anggota yang dicuci. Ya, tapi hadis itu ada kelemahan. Ya, saya sekedar isyaratkan saja, ada kelemahan di dalamnya. Baik, ini rukun yang keberapa? Yang kelima. Rukun yang keenam disebut dengan nama al-muwalah. Ya, al-muwalah. Nah, kalau tartib itu secara berurut. Kalau ini al-muwalah, secara bersambung. Ya, harus bersambung. Ya. Jadi kalau dia mencuci mukanya, jangan sampai krim muka ini. Ya. Dan dia belum mencuci apa? Kepalanya. Jelas ya? Dia harus mencuci dia mencuci mukanya, jangan sampai muka ini kering sebelum dia mencuci apa? Tangannya. Jadi jangan sampai dia mencuci tangan, ya, setelah mukanya apa? Sudah kering. Ya, jadi harus bersambung. Ya, harus bersambung. Ya, setelah muka langsung tangan. Segera. Setelah tangan langsung mengusap kepala. Setelah mengusap kepala langsung apa? Cuci kaki. Demikian. Ini yang dimaksudkan dengan muwalah. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, muwalah terhitung rukun. Ya. Walaupun ada sebagian hadis yang kadang menunjukkan dia hanya masuk ke dalam kadar wajib saja, tidak sampai ke derajat rukun. Ya, tapi insyaallah taala kalau seorang misalnya mengambil pendapat bahwa dia dihitung sebagai rukun, ya, saya kira tidak ada masalah. Sebab memang ada sebagian asar dari sahabat seperti Ibnu Umar, beliau pernah berwudu, ya, sambil memakai sepatu, maka beliau berwudu sebelum mengusap kakinya.
Ya, di pasar beliau berwudu, setelah itu beliau berjalan sampai ke masjid. Ya, di masjid baru beliau lepas sepatunya, baru beliau usap di atas apa? Di atas khufnya. Ya, baru beliau usap di atas khufnya. Ini menunjukkan beliau tidak bersambung dari fi'il sahabat. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini walaupun kuat sebenarnya memalingkan makna kewajiban, ya tetapi kelihatannya ya apa yang disebut oleh al-fuqaha dengan bentuk al-mu'alah ini adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Sebab dari praktek wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya semuanya secara berurut. Ya, tidak pernah beliau mencontohkan apa? Terpisah. Ya. Sekarang mencuci tangan, ya 2 jam lagi dia mencuci apa? Cuci mukanya, ya. Kemudian dia pergi santai ngopi lagi, ya. Setelah itu baru mencuci sikunya, tangan sampai ke siku. Setelah itu baru dia usap kepalanya. Ya. Jelas? Ini kabarnya tidak syah dalam wudu menurut pendapat yang terkuat insyaallah. Baik. Jadi ini syarat dan rukun ataupun kewajiban wudu itu. Kita baca ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Kata beliau, yajibu ala mukallafin. Wajib atas setiap mukallaf ayyusammiya idza dzakar. Ya, dia membaca tasmiyah. Ya, membaca apa? Tasmiyah. Ya, beda ya antara tasmiyah dan basmalah. Kalau basmalah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau tasmiyah membaca apa? Bismillah saja. Bismillah titik. Itu tasmiyah. Ya, Imam Syaukani di sini mentabir dengan kata apa? Tasmiyah. Sebab ini ya warid. Ya, hadis yang menjelaskan membaca basmalah ketika wudu ini adalah hadis yang apa? Hadis yang kuat dari seluruh jalan-jalannya. Dan berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas, ya. Hadisnya syah dengan kontes la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Ya. Ini hadis zahirnya menunjukkan siapa yang tidak berwudu maka siapa yang tidak baca basmalah wudunya apa? Tidak syah. Kalau begitu dia rukun menurut hadis ini. Tapi mengatakan dia rukun ini letak masalah. Sebab di konteks ayat tidak disebutkan. Andai kata dia rukun maka akan disebutkan di mana? Di dalam ayat. Karena itu kalimat yang paling indah di sini kalau dikatakan bahwa membaca basmalah itu hukumnya hanya wajib. Hukumnya hanya apa? Hanya wajib. Dalam artian kapan dia ingat dia wajib untuk apa? Untuk membacanya. Kalau dia sudah berwudu di tengah wudu baru dia ingat dia belum baca basmalah, maka tidak ada masalah. Sudah gugur kewajibannya. Sebab dia tidak ingat. Jelas ya? Dan wudunya tetap syah. Jelas sampai sini? Ya, ini berkaitan dengan masalah membaca basmalah. Idza dzakar, karena itu Imam Syaukani berkata idza dzakar. Kalau dia ingat, kalau dia lupa tidak ada masalah. Kalau dia lupa tidak ada masalah. Iya. Kata beliau wa yatamatmadha dan wajib dia bermatmadha, berkumur-kumur, ya. Tentang dalil wajibnya ini yang dipakai di dalam pendalilannya adalah hadis Laqit ibn Sabirah. Hadis Laqit ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata idza tawadda'ta famatmid, apabila kamu berwudu maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Diperintah apabila engkau berwudu maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Ya, cuman konteks dari hadis ini, ya ini ada kelemahan dari sisi riwayat, ada pembahasannya dari sisi riwayat. Yang benarnya dia adalah riwayat yang syadda dengan konteks itu. Yang ada hanya dalam bentuk fi'il saja, perbuatan. Jadi perbuatan Nabi kebanyakannya dikisahkan hanya perbuatan. Dan perbuatan itu hanya menunjukkan makna sunnah. Hanya menunjukkan makna sunnah. Ya, jadi mengatakan sunnahnya berkumur-kumur ini lebih tepat. Ya. Dan bagi siapa yang mengatakan wajib mungkin diarahkan karena tidak pernah dinukil dari sebuah riwayat wudu Nabi meninggalkan apa? Berkumur-kumur. Wa istansyik. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Ya, menghirup air. Dan ini ada perintahnya. Idza tawadda'ta fastansyik. Ya. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Dalam riwayat yang lain hendaknya dia masukkan ke dalam hidungnya air. Yaitu istinsyak, dia masukkan. Dan ini menunjukkan wajibnya. Tsumma yaghsila jami'a wajhihi. Kemudian dia mencuci seluruh wajahnya.
Tsumma yadayhi ma'a mirfaqaihi. Ya, dia cuci seluruh wajah, ya. Seluruh wajah. Kalau ada jenggotnya, enggak apa-apa, diambil air khusus, dia selai-selai jenggot. Sebab telah syah dari sejumlah hadis, dari beberapa hadis, diantaranya dari Utsman, bahwa Nabi SAW menyelai-nyelai jenggotnya ketika berwudu. Dan cara menyelai-nyelai jenggot, ya, bisa dengan dua cara. Diambil air yang pertama, kemudian dia letakkan air ini di atas jenggotnya, kemudian dia selai-selai dari atas. Ya. Cara yang kedua, diambil air, kemudian dia letakkan dari bawah, kemudian dia selai jenggotnya dengan basahan yang sudah membasahi seluruh jenggotnya dari bawah. Ini dua cara semuanya masuk di dalam bentuk menyelai-nyelai jenggot. Kemudian summa yadayhi ma'a mirfaqaihi, kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke mana? Ke siku. Summa yamsahu ra'sahu ma'a udunaihi, kemudian dia mencuci kepalanya, dia mengusap kepalanya bersama dengan kedua telinganya. Jadi sini Imam Syaukani sebutkan bersama dengan apa? Kedua telinga, sebab telah kita terangkan apa hadisnya tadi? Al-udunani minar ras. Kedua telinga itu dari kepala. Ya, jadi kalau dia usap kepala, artinya kedua telinga dari kepala, hukum telinga ini sama dengan kepala. Jadi kalau kepala diusap, telinga juga apa? Diusap. Kalau di kepala diusap pakai satu air, maka air itu pula yang dipakai mengusap apa? Usap telinga. Karena itu mengusap kepala, diambil air, dia usap kepalanya dari depan ke belakang, terus dia balik lagi ke depan, langsung ke telinga. Ya, langsung ke telinga. Tidak ambil air baru. Ya, dia usap kepala dulu, setelah itu ambil air baru lagi, dia usap telinga. Ini cara wudu yang keliru. Memang ada hadis yang menjelaskannya, tapi hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Jelas ya? Jadi dia mengambil air sekaligus dia usap kepala, itu pula yang dia pakai untuk apa? Mengusap telinganya. Dan cara mengusapnya, ya, diterangkan cara mengusap telinga. Ini diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasai. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, kemudian ibu jarinya ini mengusap luar telinganya, mengusap luar telinganya. Dan sudah saya terangkan, mengusap itu tidak harus apa? Kena semuanya. Jadi dia jalankan begini, sudah dia usapkan, itu sudah cukup. Tidak perlu dia putar-putar tangannya begini, dia apa namanya, sampai seluruh telinganya harus kena. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Asy-Syaukani, wa yajziu mashu ba'dihi, dan cukup mengusap sebagian dari kepala. Ini perhatikan ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani. Kalau kadar wajibnya, iya betul, cukup sebagian, kadar wajibnya. Ya. Tapi kalau kadar ingin sempurnanya, maka dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Zaid bin Asim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi rasihi, beliau mengusap kepalanya. Bada'a bi muqaddimi ra'sihi, beliau memulai dengan depan kepalanya, hatta dhahaba bihi ma ila qafah, sampai beliau ya berjalan dengan kedua tangannya ini ke apa namanya, ke belakangnya, kemudian beliau balikan lagi ke tempat depannya. Nah, dan di dalam mengusap kepala ini ya tidak ada ambil air khusus di usap tengkuknya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Ini adalah hal yang keliru, perkara yang tidak ada dalilnya. Iya, baik. Kemudian kata beliau, wal masah 'alal imamah, ketika menyuruh mengusap kepala, maka beliau terangkan juga di sini tentang mengusap di atas imamah. Sebab kadang seorang pakai imamah menutupi kepalanya, maka apakah dia boleh mengusap kepala itu atau tidak? Nah, di sini beliau terangkan bahwa boleh mengusap di atas imamah, boleh mengusap di atas kepala. Ya, apa di atas imamah? Dalil bolehnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim. Ya. Hadith Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim, saya sebutkan di nomor 39. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa masaha bi naqiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan mengusap di atas imamah, dan mengusap juga di atas kedua sepatu. Ya, jadi mengusap di atas imamah ini adalah hal yang disyariatkan. Mengusap di atas imamah. Mengusap di atas imamah, ya, kata imamah ini, ya, kata imamah adalah kain yang dililitkan di atas kepala. Kain yang dililitkan di mana? Di atas kepala. Jadi kalau misalnya ada yang pakai kutrah, dia hanya gantungkan di kepalanya, seperti kebanyakan kebiasaan orang Timur Tengah sekarang, cuma digantungkan di kepala, itu bukan imamah namanya. Itu bukan imamah, tidak boleh diusap. Yang seperti itu. Imamah itu seperti imamahnya orang-orang Sudan misalnya.
ya, orang-orang Imarat. Nah, itu yang dililit, orang-orang Yaman. Itu dililit semuanya. Jelas ya? Tapi di sini ada satu masalah yang diperselisihkan. Bagaimana bentuk lilitannya itu? Ya. Sebagian para ulama mensyaratkan dua syarat. Mereka syaratkan syarat yang pertama, imamah itu adalah imamah yang tetap di atas kepala. Ya. Dia musabbat, tetap di atas kepala. Syarat yang kedua, imamah itu terlilit. Jadi ada lilitannya pada ke leher atau ke ininya, sehingga sulit untuk dibuka. Ya, ini dua syarat sehingga sebagian dari ulama kita memberi fatwa, ya, imamah yang dipakai oleh imarat dan selainnya itu tidak boleh diusap di atasnya. Dan ini fatwa Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi dan selainnya dari para ulama. Dan ada juga fatwa dari ulama kita, ya, asalnya imamah, ya, adalah apa yang dililitkan di atas kepala. Apa yang disebutkan dua syarat itu tambahan, tidak ada di dalam akar bahasa. Karena itu adalah syarat yang tidak harus, tidak mesti. Dan ini insyaallah taala pendapat yang terkuat, ya, di dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, bahwa, ya, seingat saya Syekh Ibnu Utsaimin yang menguatkan ini, bahwa cukup apa dililitkan di atas kepala itu sudah dihitung apa? Sudah dihitung sebagai imamah. Jelas ya? Kemudian mengusap di atas imamah ini punya dua cara. Cara yang pertama seperti yang dicontohkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, dia naikkan sedikit, dia ambil ubun-ubunnya sedikit, dia ambil air dulu untuk mengusap kepala, kenakan ubun-ubun sedikit, setelah itu lebihnya di atas apa? Di atas imamah, dia usap di atas imamah. Ya, kalau dia mengusap di atas imamah. Kemudian yang kedua, boleh dia mengusap di atas imamah langsung, tidak mengusap apa? Ubun-ubunnya. Dan ini diterangkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maka ini dua kaifiat. Kemudian mengusap di atas imamah ini, ya, tidak sama dengan mengusap di atas apa? Kepala. Kalau kepala dari depan ke belakang, kembali ke depan. Imamah tidak. Cukup dia mengusap, maka itu sudah cukup. Jelas ya, dia mengusap di atas kepala sudah cukup. Tidak harus dia ke belakang mengembalikan ke depan lagi. Dia kembalikan ke depan. Semisal dengan imamah ini bagi perempuan, dia memakai khimar. Dia memakai khimar, memakai tutup kepala. Ya, sekarang di bahasa kita dibahasakan dengan kata jilbab. Ya, walaupun ada juga dalam bahasa Arab penggunaannya. Ya. Ini juga boleh bagi perempuan mengusapnya, tapi hanya di atas kepala saja. Adapun untuk telinga, tetap telinga itu diusap. Ya. Tetap telinga diusap. Jadi kalau dia mengusap imamah langsung apa? Ke telinganya. Demikian pula perempuan kalau dia usap di atas kepalanya, tetap dia masukkan tangannya untuk mengusap apa? Mengusap telinganya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'bain." Kemudian dia mencuci kedua kakinya. Ya, dia mencuci kedua kakinya bersama dengan kedua mata kaki. Ya, di sini beliau pakai kata ma'a. Ya. Di sini beliau menafsirkan ayat ya. Imam Syaukani menafsirkan ayat. Jadi kata ilah itu bermakna ma'a, bersama kedua mata kaki. Jadi mata kaki termasuk yang wajib untuk dicuci. Ya, baik. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله kedua sepatu. Ya, jadi kaki ini kadang dia apa? Memakai alas kaki. Ya, memakai pembalut kaus kaki misalnya, atau memakai alas kaki apakah sepatu atau khuf. Ya, dan khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Kebanyakan para ulama menyebutkan khuf itu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Ya, namun tidak menutup kemungkinan apa yang terbuat dari selain kulit seperti dari katun maupun yang lainnya bisa dikategorikan ke dalam al-khuf. Ya. Jelas ya? Kalaupun dia tidak masuk ke dalam kata khuf, maka dia masuk dalam kata an-na'al atau kata al-hida di dalam bahasa Arab. Ya. Mengusap di atas al-khuf ini adalah hal yang disyariatkan. Dia pengganti dari mengusap apa? Pengganti dari mencuci kaki. Dan ini dari kemudahan syariat kita. Sama dengan mengusap imamah tadi.
Ya, seorang sudah pakai imamah. Ya, apalagi kalau sebagian negara gulungannya gulungan panjang, imamahnya saja 2 meter panjangnya digulung, ya. Kalau tiap kali mau sholat gulungannya dilepas, maka ini memberatkan. Jelas ya? Maka syariat memberikan kemudahan. Demikian pula orang yang pakai ya kos kaki, ya. Pakai sepatu, ya. Ini mungkin bagi orang yang berada di cuaca Indonesia, ya, tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi orang yang berada di kutub, ya, tinggal di daerah yang dingin, ya, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, hal yang sangat penting. Apalagi di daerah yang kadang panas dan kadang dingin sekali. Ini penting untuk diketahui hukumnya dan apa diambil keringanan syariat darinya. Memakai khuf ini. Jelas ya? Jadi adalah keringanan. Memakai khuf ini adalah hal yang disyariatkan. Dalilnya, ya, kebanyakan ulama menyebutkan dalilnya dari hadis. Sebab hadisnya mutawatir yang menjelaskan Nabi memerintah atau beliau mengusap di atas khuffain. Ya, atau pun beliau mengikrar para sahabat mengusap di atas khuffain. Banyak sekali dalilnya. Ya. Banyak sekali dalilnya. Dia termasuk hadis yang mutawatir. Ya. Dan sebagian para ulama yang berdalilkan dengan ayat. Sebab ayat itu ya wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata wa arjulakum ini ada sebuah bacaan ya yang tidak dibaca dari fatha lamnya. Tidak dibaca wa arjulakum, tadi baca wa arjulikum. Dibaca wa arjulikum. Ini ada bacaan seperti itu dari ahli qiraah. Ya, dan bacaan ini diarahkan dengan beberapa pengarahan oleh para ulama. Di antara pengarahan tersebut apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, kalau dia di kasrah maka ini mengusap kaki, jadi mengusap kepala dan mengusap kaki. Mengusap kaki kalau kaki itu memakai sepatu atau memakai apa? Memakai khuf sebagaimana diterangkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maksudnya. Jadi ini mungkin bisa diambil sebagai pendalilan tentang syariat mengusap di atas al-khuffain, dan sepakat para ulama tidak ada silam pendapat tentang disyariatkannya hal tersebut. Kalau ada dinukil dari sahabat yang menyelisihi, maka ambillah kaidah bahwa sahabat itu sudah rujuk dari pendapatnya tersebut. Dia sudah kembali ke pendapat sahabat yang lainnya tentang disyariatkannya mengusap di atas apa? Sepatu. Ya, mengusap di atas al-khuffain. Baik. Mengusap di atas al-khuffain ini disyaratkan beberapa syarat. Disyaratkan beberapa syarat. Ya, syarat ini diterangkan di dalam hadits Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fahwaitu li'anzia khuffaihi faqala da'akuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alayhima muttafaqun alayh. Naam. Kata beliau, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berunduk. Ya, kata Al-Mughirah, saya merunduk ingin membuka kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, da'huma, biarkan kedua sepatu itu. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sebab saya memasukkan kedua sepatu ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Ya. Dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap di atasnya. Beliau pun mengusap di atasnya. Jadi sini nampak pensyaratan. Syarat yang pertama, ya. Orang yang ingin memakai sepatu, sebelumnya dia telah berwudu dulu dengan wudu sempurna. Ya, orang yang ingin mengusap di atas sepatu, sebelum dia memakai sepatu itu, dia telah berwudu dengan wudu apa? Wudu sempurna. Ya, sekarang saya ingin mengusap di atas sepatu. Ya, saya berwudu dulu, lengkap wudu saya dari cuci tangan sampai cuci kaki. Setelah itu saya pakai sepatu. Begitu saya batal, saya berwudu. Ya, pakai sepatu, begitu sampai di mencuci kaki, saya tidak perlu buka sepatu. Langsung saya usap di atas sepatu saja, tidak ada masalah. Sebab sebelum saya pakai kedua sepatu ini, saya sudah apa? Berwudu sempurna. Ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, sepatu yang diusap adalah sepatu yang suci. Sepatu yang suci. Ya. Sebab kalimat tahirata ini di sini, ini apa namanya? Kembalinya kepada, mungkin kembali kepada kedua kaki dan kembali kepada kedua sepatu tersebut. Nah, jelas ya, famasah alaihima. Dan tentunya, ya, kedua sepatu ini akan dipakai sholat. Ya. Dan dari syarat sholat itu, dia lepas dari najis sebagaimana yang akan diterangkan. Sebagaimana yang akan diterangkan. Famasah alaihima, maka beliau pun mengusap di atas kedua sepatu. Baik, itu syarat mengusap di atas, apa? Kedua sepatu ini. Berapa lama mengusap di atas kedua sepatu? Hah?
Ini diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari, 3 malam untuk musafir, sehari semalam bagi siapa? Bagi mukim. Iya. Ya kalau dia musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam. Kalau dia mukim boleh mengusap apa? Sehari dan apa? Semalam. Boleh mengusap sehari dan semalam. Nah, sisa muncul pertanyaan di sini. Ya, dari mana mengusapnya? Kapan mulai mengusap? Iya. Kapan mulai mengusap? Nah, ada sebagian ulama mengatakan mulai mengusap semenjak batal wudu. Apa? Mulai mengusap dari semenjak pakai sepatu. Ya, sudah dihitung. Dari semenjak pakai sepatu. Ada yang mengatakan mulai mengusap dari semenjak batal wudunya. Ada yang mengatakan mulai mengusap semenjak dia mengusap di atas sepatu. Itu mulai dihitung mengusap. Semenjak dia mengusap. Ini 3 pendapat. Dengan tepatnya insyaallah ta'ala bahwa dia dihitung mengusap tatkala dia awal kali dia mulai mengusap. Saya beri contoh. Ada orang yang pakai sepatu jam 6 pagi. Ya, jam 9 pagi dia batal wudunya. Ya, jam 12 siang dia berwudu untuk sholat duhur, dia usap di atas kedua sepatu. Yang mana yang dihitung? Mulai dari jam 6 atau dari jam 9 atau dari jam 12? Hah? Ya, kita ya, kuatkan tadi pendapat mengusap di atas apa? Di waktu pertama kali mulai mengusap, berarti di jam 12. Jadi kalau dia mengusap di jam 12, ya, maka 24 jam sehari semalam itu dia boleh apa? Dia boleh mengusap di atas sepatu. Sekarang dia usap, ya, jam 12. Begitu masuk waktu asar dia tidur batal wudunya, dia ingin bangun masih pakai sepatu, pakai kos kaki. Dia usap lagi di atasnya. Tidak ada masalah. Terus dia sambung, dia usap sampai apa? Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu dia buka. Tidak perlu dia buka. Kalau hadatnya hadat apa? Hadat kecil. Seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau hadat akbar, ini hadat perlu mandi. Itu harus apa? Harus dibuka. Ya, jelas ya? Dipahami sampai sini? Baik. Kemudian mengusap di atas kedua sepatu ini. Tidak harus sepatu. Boleh kos kaki. Kos kaki boleh diusap. Ada 8 orang sahabat yang memfatwakan tentang hal ini. Dan dia juga masuk di dalam hadis umum dari apa? Sauban radhiyallahu taala anhu, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyam sahu ala al-afaib wa at-tasakhin. Nabi memerintah untuk mengusap di atas afaib. Afaib itu imamah dan at-tasakhin, apa yang mendinginkan kaki. Yang mendinginkan kaki masuk di dalamnya sepatu, masuk di dalamnya kos kaki, ya. Dan masuk di dalamnya apa? Yang semisal dengan sepatu itu. Walaupun sepatunya di bawah mata kaki, ya, itu disebut na'al dalam bahasa Arab. Sebab kata na'al dalam bahasa Arab itu, ya, di kamus seperti di Mukhtar Siha disebutkan, itu apa yang tidak bisa dibuka kecuali kalau menggunakan tangan atau menggunakan kaki lain. Itu yang disebut na'al dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia-nya na'al biasanya diterjemah apa? Diterjemah sendal. Ya, kalau sendal kita ya sendal jepit, itu bukan na'al dalam bahasa Arab ya. Ya. Jelas ya? Sebab dia yang disebut na'al dalam bahasa Arab, sendal, tidak bisa dibuka kecuali menggunakan tangan atau menggunakan apa? Kaki lainnya. Menggunakan kaki lainnya. Dan telah syah dari Nabi SAW, beliau mengusap di atas na'lain. Ya, haditnya syah. Haditnya sahih. Maka ini semuanya dari keringanan. InsyaAllah ta'ala boleh seorang mengusap di atasnya. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah. Ya. Wala yakunu wudu'an syar'iyan illa bin niyah bistibahatis salah. Dan tidaklah wudu itu menjadi wudu' syar'i kecuali dengan niat. Ini tentang wajibnya dia berniat ketika wudu. Ya, sebab niat itu, dengan niat wudu inilah dia niat untuk membolehkan salat. Ya. Di sini beliau tekankan harus niat untuk salat. Jadi kalau misalnya dia wudu bukan untuk salat, syah wudunya atau tidak? Ya, menurut ucapan beliau di sini itu tidak dihitung syah. Ya, tapi kalau kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berwudu sampai dia ketika dia berhadas sampai dia apa? Dia berwudu. Jadi hanya disebutkan ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas berwudu. Ya, tidak disebutkan masalah dia pakai wudunya untuk apa? Untuk salat atau untuk selain salat. Jelas ya?
Terus kalimat listibahati sholat di sini itu saya kasih tanda kurung, ya, sebab dia hanya ada di apa namanya di cetakan yang lainnya, juga ada di cetakan apa, di cetakan darori ada tambahan listibahati sholat. Ya, di manuskrip asalnya tidak ada kata ini, kata listibahati sholat tidak ada. Ya, dan di syarah Syaukani juga, Syaukani tidak menyinggung masalah ini, tidak menyinggung masalah ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, faslun. Ini fasal dalam mustahabbat al-wudu, dalam sunnah-sunnah wudu. Ya, kata beliau, yustahabbu at-taslih fi ghairi ar-ra's wa italati al-ghurrah wa at-tahjil wa taqdimu as-siwak wa ghuslu al-yadayni ila ar-rusghaini thalathan qabla asy-syuru' fi ghusl al-a'dha' al-mutaqaddimah. Kata beliau yustahabbu, ya di dalam pembahasan ini sunnah-sunnah wudu, ini beliau merinci tentang apa saja sunnah-sunnah wudu. Ya, apa saja sunnah-sunnah wudu. Ya, beliau yang diantara yang beliau rinci di sini dari sunnah-sunnah wudu, yang pertama adalah mencuci seluruh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya, selain daripada kepala. Kata beliau yustahabbu at-taslih fi ghairi ar-ra's. Disunnahkan untuk mencuci anggota wudu 3 kali selain daripada apa? Kepala. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui ya, pembahasan tentang sifat wudu Nabi ini diterangkan dalam banyak hadis. Yang paling banyak, paling lengkap menerangkannya ada 2 hadis. Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim dan hadis Utsman bin Affan. Iya, ini paling sempurna menjelaskan tentang kaifiat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya. Maka di sini beliau sebutkan dari sunnah wudu adalah mencuci 3 kali. Sebab yang wajib di dalam mencuci anggota wudu berapa kali? Hah? 1 kali itu yang wajib. Kalau dia cuci sekali-sekali itu sudah cukup. Karena itu dalam hadis Ibn Abbas dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari. Dan boleh dicuci 2 kali 2 kali. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrataini. Adalah Nabi berwudu 2 kali 2 kali. Paling sempurnanya berwudu 3 kali 3 kali, sebab ini yang ditunjukkan oleh kebanyakan apa? Kebanyakan hadis. Karena itu Asy-Syaukani tidak menyebut yang lain. Kata beliau disunnahkan mencuci berapa? 3 kali. Dan boleh diselang-seling. Ya ini 2 itu 3, ini 1 boleh. Ya. Abdullah bin Zaid mencontohkan hal itu. Apa meriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kalau dia berwudu lebih dari apa? 3 kali. Ya, kalau dia berwudu lebih dari daripada 3 kali, ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Itu adalah hal yang makruh. Sebagian para ulama mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakannya adalah hal yang diharamkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Auf, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan wudu 3 kali 3 kali. Setelah itu beliau berkata, "Hadzal wudu. Faman zada ala hadza faqad ta'adda wa asa'a wa zalam." Kata beliau, inilah wudu 3 kali 3 kali. Siapa yang menambah lebih daripada ini, dia telah ta'adda, melampaui batas. Sebab batasan sunnah hanya berapa? 3. Dia qad asa'a, dia telah berbuat jelek, sebab menyelisih apa? Ketentuan Nabi. Wabalam, dan dia telah berbuat kebaliman. Ya, sebab balim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jelas ya, jadi tidak boleh melebihkan. Ya, 3 kali. Ini kadang filsafat sebagian orang. Oh, berudu itu apa? Kita mencuci. Semakin banyak kita mencuci, semakin banyak. Ya, tetesan-tetesan air. Kita harapkan tetesan-tetesan dosa kita semakin banyak yang gugur. Maka tidak apa-apa, kita cuci sampai 100 kali pun tidak apa-apa. Ya. Ini filsafat orang yang tidak, apa namanya, bersumber dengan dalil. Itulah repotnya orang yang mendalami agama dengan pemahaman apa? Dengan pemahaman filsafat. Lihat ya, di pembahasan fikih saja salahnya sangat besar. Ya. Apalagi di pembahasan-pembahasan akidah. Ya. Baik. Kemudian, kata Syaukani rahimahullah, fi ghairi ra's, pada selain kepala. Sebab kepala itu yang syah dari Nabi hanya diusap berapa? Sekali saja. Ini ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid, ada di dalam hadis Ali bin Abi Talib dan selainnya. Adapun yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap lebih dari 1 kali untuk kepala, itu semuanya di dalam hadis yang lemah. Ambil sebagai kaidah. Semuanya dalam hadis yang apa? Hadis yang lemah. Ya, kalaupun ada sebagian ulama yang menguatkan, itu ijtihad beliau. Dan yang benarnya dia adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah. Ya, sebab
Ya, kebanyakan para ulama memang melemahkan hadith-hadith itu. Baik. Kemudian kata beliau, di antara yang disunnahkan wa italatul gurrah wa tahjil, memperpanjang gurrah dan tahjil. Memperpanjang gurrah dan tahjil. Apa itu gurrah? Gurrah itu adalah tanda yang berada di kepala kuda, itu namanya gurrah. Kalau tahjil itu adalah tanda yang berada di empat kaki kuda. Ada tandanya di situ, itu disebut tahjil. Ya, disebut dengan gurrah dan tahjil sebab orang yang berwudu pada hari kiamat itu akan terlihat tanda wudunya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan gurran, bercahaya mukanya. Ya, muhajjalin, dan punya tahjil, punya tanda-tanda di kaki dan tangannya dari bekas-bekas wudu. Ini keutamaan khusus untuk umat Islam. Tidak diberikan kepada selain umat Islam. Jelas ya? Baik, di sini Syaukani mengatakan disyariatkan memperpanjang. Ya, kalau memperpanjang dia berwudu, dia enggak apa-apa, dia lebihkan sampai ke apa namanya? Lehernya misalnya. Kalau dia mencuci tangannya enggak apa-apa, dia lebihkan sampai ke mana? Ya, ke lengannya atau sampai ke ketiaknya. Ya. Kalau dia cuci kaki enggak apa-apa, sampai ke betisnya, sampai ke lututnya enggak apa-apa. Ya, sebab ini memperpanjang apa? Memperpanjang gurrah. Karena itu ditambahan riwayat, "Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang gurrahnya, hendaknya dia kerjakan. Tapi tambahan yang terakhir ini mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Bukan ucapan Nabi, itu ucapan Abu Hurairah. Beliau memahami seperti itu. Ya, dan yang benarnya ini adalah ijtihad dari Abu Hurairah diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Ya, diselisihi oleh sahabat yang lainnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau tidak pernah melebihkan dan memanjangkannya. Ya, karena itulah yang benarnya bahwa memperpanjang, ya, melebihkan anggota wudu dari apa yang disyariatkan, melebihkan cucian tangan, ya, dari siku, melebihkan cucian kaki dari mata kaki, ini adalah hal yang tidak disunnahkan. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa taqdimus siwak, dan didahului dengan siwak. Ya. Adapun dalil didahului dengan siwak adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Malik, Ahmad An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk memakai siwak bersama dengan wudu, bersama tiap kali wudu. Jadi kalimat bersama tiap kali wudu, boleh sebelum wudu dia bersiwak. Ya, jelas ya. Boleh di sela-sela wudu dia berwudu, ya, sampai dia mencuci kumur-kumur, dia siwak dulu sedikit, langsung dia sambung wudunya, tidak ada masalah. Itu tidak mempengaruhi kalau siwaknya apa hanya sebentar, dia siwak sebentar tidak masalah. Kecuali kalau dia bersiwak satu jam, nah itu lagi lain-lain masalahnya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan muwala yang sudah ya kita bahas. Ya, jelas ya. Dan boleh dia bersiwak setelah wudu. Setelah wudu dia baru bersiwak, tidak ada masalah. Ini semuanya masuk. Sebab kalimat di sini ma'a kulli wudu. Ya. Ma'a kulli wudu. Baik. Jadi disunahkan memakai siwak. Ya. Kemudian kata beliau, wa ghuslul yadaini, dan biasanya di pembahasan siwak ini para ulama panjang lebar menguraikan hukum-hukum seputar siwak. Ya, mudah sabarnya karena lewat saja masalah siwak. Dan ada tempat-tempat lain disyariatkan siwak itu. Nah, tapi kita tidak bahas di sini karena meringkas waktu. Kemudian kata beliau, wa ghuslul yadaini ila rafqaini thalathan qabla syuru' fi ghuslil a'dha' al mutaqaddimah. Ya, mencuci kedua telapak tangan. Al yadain yang dimaksud di sini telapak tangan. Iya. Telapak tangan. Mencucinya sampai ke pergelangan. Tiga kali sebelum mulai memasukkan mencuci, sebelum mencuci anggota wudu yang lainnya. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap kali beliau berwudu, beliau memberi contoh mencuci kedua telapak tangan dulu, baru beliau mencuci, baru beliau melanjutkannya. Dan ini sunnah menurut kesepakatan para ulama. Sunnah hukumnya. Kalau misalnya ada meninggalkan tidak ada masalah. Iya, jelas ya? Baik, ini dari sunnah-sunnah wudu. Dan ada sunnah-sunnah wudu yang lainnya yang belum diterangkan di sini oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Di antara sunnah-sunnah wudu tersebut adalah dia menyalai-nyalai jenggot sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan di antara sunnah-sunnah wudu tersebut adalah dia memulai yang kanan. Jadi kalau ada anggota wudu yang khususnya di sini kanan, kaki dengan tangan, ya, ada yang kanan ada yang kiri, maka dia mulai dengan apa? Mulai dengan kanan, ya. Ini disebutkan oleh kebanyakan
para ulama sampai ada menukil kesepakatan tentang sunnahnya. Tapi sebagian para ulama dia mengatakan dia hukumnya wajib bukan sunnah. Hukumnya wajib bukan sunnah karena tidak pernah dinukil Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Tidak pernah dinukil Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Dan ini pendapat yang sebenarnya punya sisi kekuatan dari dalil. Nah. Ya, karena itu apa namanya? Ya harusnya dia memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Baik. Ini beberapa penjelasan tentang wudu, ya. Rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kemudian syarat-syaratnya juga telah kita terangkan. Ya, setelah menjelaskan tentang wudu ini, ya, dan rinciannya, Imam Syaukani masuk ke pembahasan berikutnya tentang nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Satu pembahasan lagi ya, supaya lengkap. Ya. Kata beliau bab nawaqid al-wudu. Bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kata beliau, wa yantaqidul wudu'u bima kharaja minal farjaini min 'ainin aw rih wa bima yujibul ghusla wa nawmi wa bima yujibul ghusla wa nawmi al-muttaji' ya wa akli lahmi al-ibil wal qai'i wa nahwihi wa massi ad-dakar ya qai'i wa nahwihi wa massi ad-dakar. Naam, kata wa nahwihi di situ saya kasih tanda kurung sebab di manuskripnya tidak ada kata nahwihi, tetapi ada di syarahnya. Di matan darori ada dan di syarahnya juga Asy-Syaukani menjelaskan kata nahwihi. Nah. Baik. Di sini di dalam uraian Imam Asy-Syaukani di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama jika sesuatu keluar dari dua jalur. Dua jalur ini dari kubul dan apa? Dari kubul dan dubur. Ya. Dari depan dan dari belakang. Beliau berkata wa yantaqidul wudu dan wudu itu menjadi batal. Ini pembatal wudu beliau bahas. Nawaqid jama' dari naqidah. Artinya sesuatu yang membatalkan. Ya. Membatalkan wudu. Jadi asalnya wudu itu tetap syah. Ya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, jadi membatalkan wudu yang pertama yang keluar dari dua jalur. Bima kharaja minal farjain, apa yang keluar dari dua farj. Ya, maksudnya dua farj di sini dari depan dan dari mana? Dari belakang. Min 'ainin aw rih. Apakah dari benda zat sesuatu yang keluar atau dari angin yang keluar? Ya, dari angin yang keluar. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh sebagian para ulama dimutlakkan seperti itu. Semua yang keluar dari depan maupun belakang semuanya batal wudu. Ya. Jelas ya? Semuanya membatalkan wudu. Dan ini kaidah sebenarnya ya perlu ditinjau kembali. Ya, harusnya kita katakan apa yang keluar dari depan dan dari belakang itu batal wudu. Pada hal-hal yang ditunjukkan oleh dalil itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Di antara yang ditunjukkan oleh dalil membatalkan wudu yang keluar dari depan dan dari belakang, yang pertama air kecil. Yang kedua apa? Air besar. Ini disepakati. Ya. Kemudian disepakati juga keluar mani, ya. Keluar wadi dan keluar madi, ya. Mani dimaklumi apa itu mani? Madi, ya. Ini juga air yang keluar biasanya keluar ketika melakukan pendahuluan, ya. Kemudian wadi ini biasanya keluar, ya. Kalau misalnya seorang terlalu letih, kadang keluar seperti mirip air putih itu disebut wadi. Ini semuanya adalah apa? Membatalkan wudu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Ini keluar dari jalur. Dan ini biasa keluar. Ada yang keluar tidak biasa seperti keluar rambut, ya. Atau keluar cacing, hah? Atau keluar batu, ya, ya. Nah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Kalau kaidah Imam Syaukani, apa yang keluar dari dua jalur semuanya apa? Semua batal. Keluar darah misalnya, batal wudu atau tidak? Ya, ini repot dengan kaidah ini. Orang penyakit bawazir misalnya dan seterusnya. Jelas ya? Nah, maka kalau keluar benda-benda itu tadi dilihat, kalau dia keluar bercampur dengan najis, ada kotoran yang melekat padanya, maka dia dihitungnya apa? Dihitung batal wudunya. Tapi kalau dia keluar tidak ada cuma darah yang keluar misalnya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Contoh lain misalnya yang keluar dari depan, ini biasa terjadi pada perempuan, khususnya yang sudah melahirkan. Karena ada angin keluar dari depan, ya, angin yang keluar dari depan, dibangun di atas kaidah ini batal wudhunya, kan begitu? Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudhu. Ya, karena itu saya katakan sulit sekali mengatakan kaidah umum apa yang keluar dari dua jalur semuanya apa? Batal wudhu. Ya, harusnya apa yang keluar dari dua jalur batal wudhu kalau dalil menunjukkan itu membatalkan apa? Membatalkan wudhu. Demikian. Ini kita luruskan ya. Baik. Kemudian yang kedua dari pembatal wudhu yang beliau sebutkan, wabima yujibul ghusla, segala hal yang mengakibatkan
mandi menjadi wajib, maka itu adalah pembatal wudu. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri, dia wajib mandi, maka berarti itu wajib apa? Maka hubungan suami istri itu adalah apa? Pembatal, pembatal wudu. Ya, orang yang haid, ya setelah dia lepas haidnya maka dia mandi dari haidnya. Berarti haid itu adalah apa? Pembatal wudu. Sebab haid mewajibkan mandi, berarti dia mewajibkan apa? Mewajibkan wudu juga, pembatal wudu. Demikian. Apa yang mewajibkan mandi, pasti dia adalah apa? Pembatal wudu. Baik, yang ketiga yang disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, wa naumil muttaji', dan tidurnya orang yang apa namanya berbaring, ya. Tidurnya orang yang berbaring. Nah, muttaji'. Ya, di sini dibahas tentang tidur dan beliau takkid dengan al-muttaji'. So biasanya orang yang sudah berbaring tidurnya itu nyenyak tidurnya sudah. Ya, dan memang ada sebagian riwayat ditakkid dengan al-muttaji', ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan batal, batalnya wudunya. Dan ini tentang masalah tidur, apakah dia membatalkan wudu atau tidak, ini termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, dalil umum yang menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu adalah hadis Shaffan bin Affan, riwayat An-Nasa'i At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah, kata Shaffan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami, kalau kami melakukan perjalanan, tidak boleh kami melepas sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam, jangan dilepas. Ya. Ini tentang apa? Mengusap sepatu ya. Bagi siapa ini? Musafir 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub wajib dilepas. Ya. Tapi kata Sofwan, lakin min qa'itin wa baulin wa naum, tetapi kalau buang air besar, hadatnya hanya buang air besar atau kencing atau tidur, maka itu tidak masalah. Ya. Jelas ya, disebut tidur di sini sebagai apa? Sebagai hadat, sama dengan buang air besar, sama dengan buang apa? Air kecil. Jadi menunjukkan bahwa tidur adalah apa? Pembatal wudu. Ya. Ini diantara dalil, tapi ini pendalilan kurang kuat dengan hadit ini, sebab di sini makrun. Naum di sini itu makrun dengan apa? Dia hanya digandengkan. Ini disebut dalalatul iktiran di dalam kaidah usul fikihnya. Dan ini dalalah mengambil pendalilan dari situ itu lemah di kalangan para ulama ahli usul fikih. Jelas ya? Dan ada hadit-hadit yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu pernah Nabi dan para sahabat atau para sahabat pernah tidur, ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi habis sholat sunnah subuh, beliau tidur sampai terdengar apa namanya orang yang kemudian Bilal datang membangunkannya untuk sholat subuh, beliau langsung berdiri dan tidak berwudu. Jelas ya? Kemudian sahabat menunggu sholat isya sampai menunduk kepalanya, ya, dagunya sampai kemana? Ke dadanya. Ini kira-kira tidur ringan atau tidur? Hah? Nah, sampai dagunya kepala mereka menunggu sholat. Setelah itu mereka langsung berdiri, tidak sholat. Jelas ya? Apa? Tidak berwudu. Ya, tidak berwudu kembali. Nah, mungkin dari sini yang di yang diterjih oleh apa muhakkikin dari para ulama bahwa wudu itu di tidur itu membatalkan wudu kalau tidurnya adalah tidur yang sangat nyenyak, tidur yang mustagrak. Ya. Dan babit mustagrak ini mungkin yang disebut oleh Syaukani dengan cara dia berbaring. Ya, biasanya kalau orang sudah berbaring dia apa namanya sudah tenggelam larut di dalam tidurnya. Adapun tidur yang sedikit, maka itu insyaallah taala tidak membatalkan wudu. Sebab sahabat itu tadi ada yang tidur, ya. Kita anggap bahwa tidurnya itu tidak sampai ke tingkatan apa? Dia mustagrak hilang seluruh apa namanya? Putus, ya. Sama sekali dia si tidur tidak ada lagi yang dia rasakan. Ya, jelas ya. Jadi kalau tidurnya sedikit insyaallah taala tidak ada masalah. Jadi kesimpulan dari masalah tidur ini, ya. Kalau dia tidurnya tidur yang nyenyak, mustagrak tenggelam larut dalam tidurnya, ini membatalkan wudu. Tapi kalau dia tidurnya tidur yang sedikit, tidak mustagrak, maka insyaallah taala itu tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat yang disebut di sini oleh Imam Syaukani adalah makan daging unta. Ya, makan daging unta. Dan dalil bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu, ya, adalah hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya orang yang bertanya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berwudu? Apakah saya berwudu kalau saya makan daging kambing?" Kata Nabi, "Insyaita, kalau kamu mau, silakan."
Ya, kemudian dia bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, apakah saya berwudu dari makan daging unta? Kata beliau, iya. Kamu berwudu dari makan daging unta. Maka perintah berwudu dari makan daging unta ini menunjukkan bahwa siapa yang makan daging unta, maka itu membatalkan apa? Membatalkan wudunya. Dan ada dua hadis yang sahih dalam hal ini, itu menjadi tumpuan di dalam pembahasan. Ya, tapi yang membatalkan wudu di sini adalah apa? Makan dagingnya. Ada pun kalau dia cuma minum kuahnya, ya. Cuma minum kuahnya, ya. Apalagi kalau dia cuma bakar saja, tidak ikut makan, ya. Ini tidak membatalkan wudunya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di antara yang membatalkan wudu disebutkan wal qai wal qai wa nahwihi. Al qai artinya apa? Muntah. Dan wa nahwihi yang semisal dengannya. Semisal dengannya seperti mimisan, ya, seperti qalas, ya. Naam. Ini disebutkan memang dalam sebagian riwayat dari hadis Aisyah, Nabi memerintah untuk berwudu. Dikeluarkan hadisnya oleh Ibnu Majah, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah dan tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini tentang masalah berwudu dari al-qai dan al-qalas. Ya, memang ya, Imam Syaukani menyebutkan beberapa riwayat dan beliau anggap jalan-jalannya itu kuat. Ya, tapi yang benarnya tidak ada yang kuat di dalam riwayat ini. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan berwudu dari al-qai dan al-qalas dan yang semisal dengannya, berwudu karena muntah atau karena mimisan, semuanya adalah hadis yang lemah. Tidak bisa menjadi hujjah. Karena itu bukan pembatal wudu. Kemudian dari pembatal wudu yang beliau sebutkan di sini adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Ini pendapat yang beliau pegang di sini, dan seperti Imam Syaukani dan selainnya, mereka yang menterjih pendapat ini karena berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Busra binti Safwan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Ya. Namun hadis ini ya harus ditinjau kembali pendalilannya kalau dikatakan membatalkan wudu secara mutlak. Karena ada hadis yang lain, ya, dari Talq bin Ali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya dalam salat, apakah dia wajib wudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, innama huwa bid'atun mink." Tidak perlu kamu wudu. Sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Ya, sama kalau seorang menyentuh tangannya, batal wudunya? Tidak. Maka dia sama dengan bagian wudu yang lainnya, tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi dua hadis ini kelihatannya ada kontradiksi. Satu mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya dia berwudu, satunya mengatakan tidak. Itu cuma bagian dari tubuhmu. Ya, karena itulah para ulama silam pendapat di dalam hal ini. Yang benarnya dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kelihatannya Syekh Ibnu Taimin condong kepada pendapat ini, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tetapi disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu. Ini cara yang paling tepat dalam mengkompromikan dua riwayat. Jadi hadis Busra binti Safwan, "Man massa dzakarahu falyatawadda," siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ya, perintah di situ bukan perintah wajib, tapi perintah apa? Perintah sunnah. Dalilnya perintah sunnah sebab dalam hadis Talq bin Ali hanya disebutkan dia adalah bagian dari dirimu. Jelas ya, itu menunjukkan dia tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk berwudu. Iya. Saya kira ini insyaallah taala yang menjadi kesimpulan di dalam pembahasan. Baik, dengan ini selesai pembahasan tentang nawaqidul wudu. Iya. Baik, hari ini kita masih ada ya utang 3 halaman ya. Insyaallah taala kita bayar besok nanti. Iya.